Selamat siang alam semesta, salam roso siji sejahat ini roso. Kali ini kita berada di kota pahlawan, kota Surabaya, mencari jejak peninggalan sejarah. Tepatnya kali ini kita di jembatan Petean. Nah, kenapa dinamakan jembatan Petean? Karena kalau dalam bahasa Jawa, petek itu ditekan ya atau dipencet. Ini jembatan Petean. Kerangka-kerangkanya masih ada. Jembatan ini dibangun oleh zaman kolonial Belanda ya. Dan sebagai salah satu kota penting kota Surabaya di zaman penjajahan Belanda. Dan dibangun pada tahun 1900. Dan beroperasinya jembatan ini pertama kali beroperasi tahun 1939. Pembangunan jembatan Petean ini, adalah sistemnya ya buka tutup. Bila ada kapal lewat itu bisa buka dan bisa tertutup. Jembatan ini berukuran 150 meter. Nah, awal namanya jembatan ini adalah Fairweather Brook. Namun karena sistemnya ditekan, akhirnya orang-orang Jawa atau orang-orang Surabaya menyebutnya dengan jembatan Petean, yang artinya dipencet atau ditekan. Dengan sistem tersebut, jembatan Petean merupakan salah satu jembatan tercanggih pada masanya. Ini saya tampak masih itu ya, tiang-tiang penyangganya. Nah, ini pilarnya, ini di kedua sisi jembatan ini pilarnya berukuran 11 meter kali 50 meter ya. Dan konstruksi geladaknya itu terbuat dari balok-balok kayu. Pada masa kolonial Belanda, jembatan ini berfungsi sebagai jalur untuk keluar masuknya kapal dari Selat Madura ke pusat kota Surabaya. Dan jembatan Petean ini dijadikan sebagai gerbang perekonomian. Ketika pertempuran yang terjadi pada 10 November 1945 pecah, jembatan Petean ini difungsi sebagai titik kunci untuk menahan serangan tentara Sekutu. Disinilah perjuangan arek-arek Surabaya mempertahankan kota Surabaya. Salah satunya adalah menguasai jembatan ini. Karena kurang perawatan dan kurangnya perhatian, banyak tangan-tangan jahil yang iseng ya, atau yang ya gak iseng sih ini ya mencurilah, dicuri sebagian besi-besinya, akhirnya jembatan ini rusak dan tidak difungsikan lagi. Menurut keterangan warga sekitar pada tahun 1980-an, geladakan jembatan ini tidak bisa diangkat lagi dan dinyatakan rusak hingga pada Januari karena alasan keamanan geladak
geladak jembatan ini dipotong karena bala-balanya dan sikunya sudah dicuri orang. Ini adalah tampak bangunan atau tampak jembatan ya. Jembatan, nah ini pilar-pilarnya sudah ada yang jatuh, sudah ada yang roboh. Padahal ini peninggalan zaman Belanda ya. Jembatan Petean ini dibangun di atas sungai atau kali ya, Kalimas namanya, Sungai Kalimas yang sekarang berada di Jalan Jakarta, wilayah Kecamatan Perak, Jalan Jakarta Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan ini ya. Nah, pemberian nama ini karena diambil dari nama seorang panglima perang Angkatan Laut Hindia Belanda, yakni Admiral Verwerda. Awal namanya jembatan ini adalah Verwerda Bug, karena lidah atau logat orang Jawa ya, orang Surabaya khususnya. Karena jembatan ini akhirnya nama jembatan Petean karena memang sistemnya ditekan baru buka, tekan lagi baru nutup. Memang pada zaman 10 November 1945 ini sempat jadikan kunci untuk menahan suatu serangan. Demikianlah penelusuran dari Alam Semesta TV. Salam Rasa Siji Sejatinir.